sebuah video yang menampilkan seorang pria menikahi tiga wanita sekaligus viral di media sosial. Dalam video tersebut diketahui dilaksanakan pada tanggal 5 September 2021 di Kota Magelang. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok dengan nama Dewi Menges pada 5 September 2021. Dalam akun tersebut, video ini juga diunggah pada tanggal yang sama, yakni 5 September 2021. Di akun Instagram tersebut, dalam dua hari setelah postingan tersebut diunggah, video ini juga berhasil menarik perhatian warganet sejumlah 15.000 pengguna Instagram. Dilansir dari Tribun Jogja, identitas pria yang menikahi tiga orang wanita tersebut juga terkuak. Sosok ini ialah owner pelisiran.com. Namun saat alamat website tersebut coba untuk dibuka, situs tersebut tidak dapat ditemukan. Setelah dikonfirmasi melalui akun @dewimenges, video tersebut merupakan video kreatif yang dibuat bersama teman-temannya. Rupanya sosok pengantin pria dan tiga wanita dalam video tersebut ialah teman-teman Ika Dewi Menges yang merupakan pemilik akun TikTok @dewimenges. Mereka merupakan teman-temannya yang bersedia untuk menjadi modelnya saat pemotretan tersebut. Ika Dewi Menges juga menuturkan bahwa ide itu muncul setelah ia dan teman-temannya melakukan pemotretan untuk portofolio usaha wedding yang telah ia rintis sebelumnya. Dalam konfirmasi tersebut, ia juga tidak menyangka bahwa video yang telah dibuat bersama teman-temannya tersebut akan viral seperti saat ini. Hal itu karena sebelumnya ia dan teman-temannya hanya melakukan pemotretan untuk portofolio jasa wedding dan makeup, bukan bermaksud sengaja untuk membuat gimmick seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!